Andai aku bisa jadi monster high kayak Frankenstein yang cantik tapi agak serem sedikit. Hai Frankie. Hai Zako Aura. Oh ya, kamu lihat nggak? Ada banyak zombie di monster high tahu? Beneran? Oh ya, kamu hari ini cantik banget sih. Oh ya, tapi agak serem sih. Rambut kamu bagus dan apalagi baju kamu stylish fashion banget. Aku punya mainan baru loh. Ini ya, LOL Surprise Under Wraps. Wow, keren banget. Itu bukan LOL Surprise biasa loh. Terus itu apaan? Itu LOL Surprise-nya. Kita harus ngebuka pakai kode, terus ada secret-secretnya gitu. Wah, keren banget dong kalau kita buka. Oh, halo sahabat Queen. Welcome back to my channel, Queen Salman. Hari ini aku lagi main Monster High nih. Tuh. Nah, sekarang aku lagi ngeliat-ngeliat nih. Ada LOL Surprise Under Wraps. Wow. Nih, Monster High-nya itu ada dua. Yang satunya tuh ini yang paling favorit banget, yang aku suka banget, yaitu Frankenstein. Dia sih mukanya agak serem. Ada kayak ininya, ada kayak luka-lukanya gitu. Terus di badannya juga ada luka-lukanya, di tangannya juga. Sebenarnya sih tangannya tuh bisa copot sih. Nah, terus yang kedua, Dracula Laura. Dia itu kayak Dracula gitu. Dan dia warna pink, my favorite color. Tapi menurut aku masih suka ini Frankenstein karena dia lucu banget, aku suka banget. Andai aku juga bisa jadi Frankenstein. Nah sahabat Queen, kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nah caranya adalah pencet tombol merah yang ada di bawah yang tulisannya subscribe. Nah nanti kalian pencet udah abu-abu, berarti kalian udah subscribe YouTube channel aku dan tulisannya subscribe. Dan juga jangan lupa like, comment, and share. Kalau kalian menurut videonya kepanjangan, ini juga bisa di download offline loh. Oke? Jadi sekarang kita lanjutin main ya. Aku pengen banget tahu ngebuka LOL-nya. Aku juga pengen banget. Queen? Iya bu. Bobo, udah malam loh. Bentar, aku lagi main Monster High nih. Tuh kan, main Monster High lagi. Udah malam, serem main monster-monsteran ah. Nggak apa-apa, Bu. Udah bobo abis ini Monster High-nya udahan ya. Ya, bentar lagi deh. Cepetan. Ya, padahal aku masih mau main Monster High kan. Baru beberapa menit doang. Yaudah, kita lanjut lagi aja. Andai aku bisa jadi monster high kayak Frankenstein yang cantik tapi agak serem sedikit. Tapi kalau aku jadi Frankenstein kayaknya aku bakal diseremin deh. Nanti pasti orang-orang pada bilang aku serem banget. Jadi LOL, karena kan tadi aku lagi pakai baju piyama, terus lagi main-main sama Frankenstein. Kayaknya lucu deh kalau boneka unboxing boneka.
Frankenstein, unboxing, LM. Mungkin seru. Kayaknya ini bukan yang tadi yang mau aku unboxing ya. Aku gimana nih? Aku udah di Frankenstein, udah di monster. Daripada aku takut, mendingan kita unboxing Hello Surprise Underwraps. Yeay! Aku jadi seru banget nih mau unboxing Hello Surprise. Wow, keren banget. Itu Serious I Spy. Jadi kita kayak harus ngeliat-ngeliat pakai I Spy-nya gitu di dalamnya. Jadi aku gak sabar banget nih buka. Yuk, kita buka sama aku ya. Apa bedanya sama LOL biasa? Aku ada sering unboxing LOL yang surprise yang biasa, yang Serious 2, Serious Confetti Pop. Kalau ini apa ya kira-kira? Wow, mau satu suara nih. Spy-nya kita nih, kita bisa melihat di sininya. Kita buka dulu ya. Ada yang pernah buka nggak LOL surprise kayak gini? Ini yang layar pertama kita dapat ini. I Spy-nya lucu banget loh. Wow. Ini apa nih, kita coba lihat ini ada apa tulisannya. Glitter. Getting close. Getting close. Wow. Wah. Aduh. Kita dapat yang mana ya? Aduh, aku jadi takut ya. Semoga kita dapat yang bagus ya. Iya, sahabat kalian, deh kita buka. Bunyinya itu lah. Buka lagi di bagian sini. Bentuknya sih beda ya, kayak panjang. Kalau biasa kan bulat gitu. Sahabat, warna favorite color. Oh my god, aku gak kebayang lah kita dapet yang warna pink. Aku gerget nih. Yuk, kita lihat. Wow, ini gerget. Keren banget. Ini dia. Wah. Ini secret message-nya. Wow. Dia tuh kayak gak kelihatan. Kita lihatnya tuh dari sini. Oke, kita lihat ya, coba ya. On top of a mountain. On top of a mountain. Kira-kira apa ya? Mungkin dia apa ya? Aku juga nggak tahu sih. Tapi bolanya warna pink. Terus ada sedikit-sedikit gold-goldnya gitu. Wow. Ini ada. Oh, ini kode-kodenya. Ada kodenya. Kayaknya ini buat ngebuka ininya deh. Karena aku Frankenstein, jadi aku bisa memecahkan. Ini almost there. Aku gak sabar banget. Kita buka di sini. Ininya mungkin pakai yang ini. Nah, ini kita lihatnya dari sini nih. Kita lihat yang pertama, crown sama diamond. Crown sama diamond, coba kita lihat sini. Ini kita bisa crown, ini crown. Sekarang kita lihat diamond. Betul nggak? Salah. Oke, coba kita lihat kode yang nomor 2. Bunga sama kayak wajah-wajah gitu. Coba kita lihat bunga. Ini bunga, wajah, mana wajahnya? Sini. Ini, nih kita tuh udah jadi, udah kita open. Yang ini udah kita open. Ini apa ya? Kira-kira apa ya yang ini? Kita coba buka yuk. Ini sih kayak agak-agak kecil gitu ya. Mungkin ini sepatunya. Iya, sepatunya warna pink. Sepatunya warna pink. Ini ya sepatunya nih. Warna pink loh. Mungkin bajunya juga warna pink. Sekarang kita coba buka yang kedua. Itu ini susah banget nih sahabat Queen. Kita harus memecahkan kodenya tuh yang mana.
Jadi nih, kalau kita lihat dari sini, di sini ada crown sama diamond. Ini bunga sama kayak emoji gitu. Nah, ini api sama snow. Ini sama love. Terus sugar sama lemon. Nah, ini rain sama sun. Kita nggak tahu nih yang mana. Coba yang ini kita coba yang api sama snow. Nah, ini kita udah coba ini. Coba ya. Satu. Semoga benar. Kayaknya ini bajunya, kayaknya ini bajunya. What is it? Is be bagus. Oh, botolnya warna mirip. Wow, lucu banget. Ini kayak mirip botolnya Biore RBB deh. Oke, sekarang kita lanjut ke yang bawah. Ini kayaknya bajunya, mungkin. Ah, coba ini sama love. Coba ini. Yeay! Kita berhasil! Mengucapkan kode yang ini. Kita lihat mungkin ini bajunya. Bigot. Semoga bagus ya. Semoga bajunya bagus, please. Yeay, lucu! Kayaknya aku tahu deh ini yang mana deh. Lucu! Ada yang tahu ini yang mana? Mungkin yang hitam. Yang itu terus kayak ada topinya gitu. Mungkin. Aduh, please dong. Yang ini. Kita coba yang sun. Ini yang saya bisa bikin. Lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar. Kayaknya. Kita open di matanya dulu. Hitam. Tapi enggak apa-apa lah ya. Hitam tapi lucu gitu aksesorisnya. Kita buka. Oke, kita buka ininya. Hitam. Ini rambutnya warna pink. Lucu banget. Sekarang kita buka ini ya. Ini tuh kayak baju sweater, jadi kita bisa. Lucu banget. Ini dia baju dan sepatu. Sekarang kita pakai. Hiya. Walaupun ini hitam, tapi tuh aku suka banget karena dia lucu, cantik, dan rambutnya warna pink. My favorite. Sekarang kita coba lihat yang ini isinya apa. Ini ada topinya. Benar kan kata aku? Hitam terus ada topinya. Wow, lucu. Kayaknya ini yang aku tahu deh ini siapa. Namanya Big City Bibi. Itu kan bener Big City. Mana bajunya? Pasang sini. Ya sih sebenarnya kayak udah pakai baju gitu. I really like the dress actually. Nih, dress-nya tuh lucu banget. Dan dia kayak pakai stocking gitu. Sekarang kita pakai ini. Aku tuh sebenarnya aku pengen banget yang pop heart. Pop heart itu yang ini, yang ini nih. Karena dia lucu banget, tapi sayangnya aku dapat yang ini. Tapi nggak apa-apa karena ini lucu. Ini gambarnya, kita lihat gambarnya, namanya Big City Bibi. Hah, ada message-nya? Nih, kalian lihat dulu. Yang ini nih, Big City Bibi. Dia tuh orangnya populer. Namanya Big City Bibi. Dia color change. Tuh, color change sama cry. Kita coba yuk. Dress-nya nih. Tadam. Oke, kita coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Color change. Eh bener loh. Rambutnya jadi pink warna biru. Tuh. Ih lucu banget. Rambutnya jadi warna pink sama biru. Terus bajunya juga jadi warna pink sama biru. Ih lucu. Wow, dia lucu banget. Tuh. Tadam. Ih dia lucu.
Nah, jadi sekarang kita mau pakaiin semua bajunya ya, mas sepatunya, topinya, pokoknya semuanya. Terus kita pakaiin wignya, mana wignya? Tadam! Jadi sekarang kita masukin lagi ke sini. Ini tuh kalian bisa bisa naro-naro perlengkapan-perlengkapan yang kecil-kecil di sini. Terus kode-kodenya tuh digini-gini biar orang tuh nggak bisa ngebukain. Terus ini kita taruh. Nah, jadi tas teh. Jadi kayak masuk. Kalian bisa, jadi orang-orang tuh gak bisa ngebukain. Dan tira. Oke, Frank yang seneng banget. Boneka buka boneka. Oh, seneng banget. Dan juga ada tasnya. Yeay. Frank yang sudah siap. Siap. Oh iya ya. Aku masih jadi Frankenstein. Aku gak bisa jadi kumsaman lagi. Ah, ibu di mana juga? Aku di mana sih? Ah, ibu di mana? Aku sendirian. Aku sendirian cuma sama Leo aku. Aku nggak mau dimain monster-monster lagi malam-malam. Aku nggak mau jadi monster Frankenstein kayak gini. Ibu. Hasim, cuma mimpi. Alhamdulillah, aku kembali lagi ke kamar aku pakai baju pijama aku. Tanah aku juga udah nggak hijau. Itu cuma mimpi. Aku takut banget kalau aku jadi Frankenstein beneran. Ih, aku takut banget. Loh, tapi kok? Aku kan udah kebuka. Tadi kan bukannya di sini masih belum kebuka ya? Loh, udah kebuka semuanya? Hah? Kayaknya ini dapet yang sama deh ini mimpi aku. Jangan-jangan ini mimpinya beneran? Atau ini mimpi sih? Tadi kan aku dapet yang Big City Bibi nih, sahabat Queen. Kalau ini Big City Bibi, gimana? Beneran? Ini yang tadi di mimpi aku? Terus tadi bukan mimpi dong? Lagi tadi pas aku bangun aku udah gak jadi Frankenstein lagi, tapi LOL-nya kenapa udah kebuka semua? Terus ini siapa yang buka dong? Aduh, ini mimpi atau bukan sih? Sahabat kalian komen di bawah ya, sebenarnya ini mimpi atau bukan sih? Aku jadi takut. Ada yang tahu gak sih cerita sebenarnya tuh kayak gimana? Kok aku bangun tidur, hal-hal semuanya udah kebuka. Komen di bawah ya sahabat Queen. Soalnya aku ketakutan banget. Apa yang terjadi sebenarnya sih? Pokoknya sahabat Queen, kalian harus jadi diri kalian sendiri. Gak boleh jadi orang lain. Soalnya lebih mending kita jadi diri kita sendiri. Dan kalian harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi sahabat Queen, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Sekarang aku udah capek banget nih. Mimpi buruk. Sekarang kamu balik tidur lagi ya. Thank you, ngantuk banget. Thank you udah nonton aku ya. Bye-bye. Dan jangan lupa kasih tahu
apa sih sebenarnya ceritanya itu? Aku ngantuk banget.